channel Papi ya. Selamat malam teman-teman YouTube. Salam konservasi dulu. Saya malam ini mau menjawab pertanyaan atau men-sharingkan pertanyaan. Menjawab pertanyaan teman dari Mas Saung Kicau. Selamat malam Mas Saung Kicau. Terima kasih sudah memfollow, mensubscribe YouTube saya. Jadi ada pertanyaan begini. Mohon maaf saya potong daerahnya Mas Saung Kicau karena saya kepingin menjawab sesuai dengan pengalaman saya saja. Jadi Pak Saung Kicau tanya, saya pernah beli ring trotol APBN 2 ekor dari daerah tertentu. Semuanya bermasalah. Matokin ring sampai lepas trotol. Sudah umur 1 tahun masih matukin ring. Kanan kiri akhirnya dilepas. Karena sering matokin sampai umur 1 tahun. Nah, sekarang yang satu ekor malah cabut bulu. Nah, ini coba saya akan bantu sharing sepengetahuan saya. Jadi gini Mas Saung Kicau. Kita kembali ke APBN ya. Jadi mungkin ada beberapa jawaban pertanyaan dari teman juga di YouTube saya akan saya sambungkan karena ini berhubungan. Jadi dia tanya, kalau memang APBN itu istilahnya mementingkan peternak, kok nggak hanya Medan kali Medan aja? Nah, itu mungkin teman yang tanya ini tidak lihat YouTube saya secara keseluruhan. Saya ada 52 unggahan saya, boleh dibaca. Cuman sekarang ini semua tak garis bawahi seperti ini. Jadi APBN itu Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Jelas ya, Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Berarti yang tergabung di APBN itu penangkar burung. Itu dulu yang pertama. Penangkar burung, burung apa? Ya terserah apa yang mau ditangkar. Nah sekarang ini kalau kita range dari atas, paling banyak penangkar burung pasti murai. Kenapa murai? Karena harganya bagus, peminatnya banyak, lombanya banyak, harganya fantastis. Ya toh, anis kembang. Ya toh, kacer sekarang. Mungkin ada jalak suren. Ada lagi yang baru, permintaan dari teman-teman itu pleci. Jadi tidak hanya terfokus di murai, jangan salah. Dan tidak hanya terfokus murainya lagi Medan kali Medan, enggak. Kita ngomong Nusantara itu seluruh Indonesia, dari timur sampai ke barat, mau murai manapun itu. Itu cukup jelas ya, jadi tolong dipahami. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah kita ngomong matokin ring. Jadi matokin ring itu seperti ini. Jadi kita ngomong ideal mengering dulu. Kalau di saya ring itu di umur, saya panen di umur 1 minggu. Nanti beberapa hari kemudian, mungkin 3 hari 4 hari plus minus, dia mulai nangring. Tapi masih agak gelabrakan, saya nggak berani pasang ring di waktu itu. Terus saya pasang biasanya hari kedua atau hari ketiga maksimal. Dia biar nggak gelabrakan, jadi tenang. Kalau kita pasang di usia pertama kali nangring, kalau gelabrakan, risikonya tinggi. Tingginya apa? Kadang ringnya kecantol. Saya pernah kecantol di ruji lah, kecantol di mana lah. Akhirnya apa? Kakinya patah terus mati. Nah, kalau di hari kedua atau hari ketiga itu aman. Karena burung sudah nggak terlalu gelabrakan. Nah, kalau dipasang di usia seperti itu, kemungkinan untuk matokin ring itu kecil sekali. Kecil sekali. Ya toh? Nah, cuman itu cara manen yang pertama.
ada yang manen seminggu kurang atau dari mesin penetas nol hari, nanti kalau udah seminggu mulai diringin itu nggak ada masalah teknis ya. Terus ada lagi yang manen itu mulai, ada yang manen muda kandang. Muda kandang itu burung ditaruh di dalam kandang, dilolos sama indukan, sampai umur mungkin 1 bulan dia makan sendiri. Plus minus 1 bulan atau 1 bulan lebih lah, dia sudah mulai makan sendiri. Nah, itu biasanya peternak, biasanya ada beberapa cara. Jadi pada waktu dia netas 7 hari dipasangan ring, dibalikin lagi ke indukannya supaya dilolos sampai selesai muda kandang makan sendiri baru dipanen. Tapi kadang ada resiko, kadang ada yang tidak mau, kita pegang balikin diajar, ada. Nah, kalau yang diambil 7 hari dipasang ring, dibiarin di kandang, terus muda kandang dilolo indukan sampai dipanen makan sendiri, itu juga kemungkinan kecil matokin ring. Nah, kalau yang agak bermasalah, mulai bermasalah, itu nanti kalau ngeringnya setelah umur 1 bulan setelah dipanen muda kandang. Karena mungkin setelah sebulan atau mungkin sebulan setengah dipanen, dipasang ring, dia akan risi. Saya pernah mengalami seperti itu. Ada beberapa kandang saya yang kemarin-kemarin juga muda kandang. Saya pernah mengalami itu. Jadi risi, dia akan matokin terus. Matokin terus. Nah, biasanya nanti ya mabung, selesai mabung, jadi gak matokin biasanya. Tapi ada beberapa kasus yang masih matokin. Itu. Jadi ya makanya saya terakhir-terakhir ini memutuskan ya tak panen seminggu lah. Jadi aman. Di ring juga gak masalah. Gak ada istilah matokin ring. Itu gak ada. Ya toh. Nah, terus ada juga dalam tanda kutip, mohon maaf ya. Jadi teman-teman yang beli trotol dari peternak lain sudah umur 2 bulan, 2 bulan setengah, yang di peternak itu cuman ring peternak, dia kepengen di ring APBN. Nah, di ringlah APBN. Ya toh, di ringlah APBN. Dan ini ada yang terjadi. Ada saja. Gitu loh. Ada yang terjadi, akhirnya di umur 2 setengah bulan, 2 bulan itu dipasang APBN, dia juga gak mau matokin ringnya. Apalagi itu ringnya warnanya ungu gitu loh. Jadi karena gak kebiasaan aja seperti itu. Jadi ada kemungkinan seperti itu mas. Ada kemungkinan. Ya toh. Nah, kemungkinan lagi ada. Itu orang beli sudah umur 1 tahun. Atau 2 tahun. Atau 3 tahun. Notabene cuman ada ring peternak. Karena dia kepingin main di lomba APBN, ring APBN dengan tiket murah hadiahnya, wah, di ringlah APBN. Nah, kalau yang seperti itu ya biasanya bermasalah. Biasanya. Bermasalahnya satu, kalau dipaksa kakinya bisa patah. Ya toh karena memang kakinya udah gede. Kedua, kalaupun bisa masuk, ya toh dilepas, matokin juga. Kalau matokinnya parah, dipatokin sampai berdarah, ada yang mati, sampai mati ada. Nah itu juga repot. Nah kalaupun lolos seandainya, oh nggak matokin, ada kemungkinan di lomba, kalau berani matokin ada. Jadi makanya saya nggak nyebut nama, ada beberapa temen yang minta tolong saya, Pak aku beli ring APBN-nya Pak, satu tak 50.000 tak bayar lah, 200.000, 500.000, tolong pasangkan di ring tua murai saya. Saya bilang saya nggak berani. Dan memang ring tidak untuk diperjualbelikan secara seperti itu. Saya jelaskan ke temen, ini risikonya ini. Kalau kamu boleh nggak percaya, boleh, ini ada temen nih nomor teleponnya. Sengaja dipasang, akhirnya dipatokin sampai burungnya mati. Sampai burungnya lumpuh. Nah, seperti itu. Itu ada kasus seperti itu. Jadi, di luar
apa namanya dalam tanda kutip yang orang nakal itu. Ya, secara garis besar itu yang bisa tak sampaikan. Jadi matok kendring itu ada banyak faktornya. Apalagi apa namanya kalau saat tadi sampai cabut bulu itu ya memang sampai overbrai, OB akhirnya. Ya sering matokin, matokinnya mungkin karena keras atau sakit ya akhirnya bulunya yang dihajar. Itu biasanya OB, overbrai. Seperti itu. Jadi di APBN pun ada yang dalam tanda kutip lah, wah itu pasangan gitu, burung tua. Ya kalau kalau kita untuk ngurusin sedetail itu, ya nggak bisa, gitu loh. Tapi antisipasi ada. Kenapa sekarang ini apa namanya pembelian ring harus di ketua korwil? Kenapa? Karena ketua korwilnya harus ngecek betul nggak itu ternakannya ada punya ternakan, punya induan. Kalau nggak punya, nggak bisa dijualin. Kecuali dalam tanda kutip lagi ada korwil yang nakal, itu sudah kita juga angkat tangan kalau yang seperti itu. Jadi antisipasi sudah ada, tapi tetap akan ada. Tapi persentasenya juga nggak banyak, karena apa? Risikonya tinggi. Sekarang contoh kata Mas beli burung 100 juta, 150 juta, cuma ring peternak, sudah umur 3 tahun lah anggap aja. Dipasang ring APBN, notabene nggak pernah ada ringnya 2. Terus didotolin sampai berdarah, sampai pincang, sampai lumpuh, mesial sampai mati. Apakah berani menanggung risiko yang segede itu? Pasti kan nggak berani. Nah, jalan satu-satunya ya belilah peternak dengan ring APBN yang bonafit, yang ternakannya bagus, yang di lapangan ada rumah APBN, lihat bagus belilah. Nah seperti itu saran saya, gitu loh. Karena ngering burung dewasa itu agak susah. Kenapa saya ngomong agak susah? Kita mudah kandang aja. Ring APBN itu kalau nggak salah saya ngukur itu gedenya 4,1 mili. Lebih kecil sedikit dari ring umum. Saya aja kadang kesusahan. Kalau yang tulangannya gede, itu aja masih tak gedein sedikit. Biarpun itu umur baru nangkring kurang lebih ya 14 hari lah plus minus, apa 12 hari. Karena apa? Karena memang gede ininya, tulangannya besar gitu loh. Apalagi burung tua, ya monggo aja kalau yang masih berani, itu silahkan aja, risiko ditanggung penumpang. Akhirnya kan seperti itu, gitu loh. Jadi, itu gambaran saya atau sharingan saya, kenapa burung itu matokin ring. Jadi, dalam hal ini saya tidak mau menyalahkan peternaknya, atau ketidakjujuran peternaknya, atau ketidakjujuran penjualnya. Tapi saya hanya mengklarifikasi kenapa pertanyaannya tadi, kenapa kok nodolin ring gitu. Nah, itu mungkin yang bisa gambaran dari saya, Mas. Tadi monggo mungkin teman-teman yang lain, pesan saya bijaklah membeli trotol atau bijaklah membeli burung ring APBN yang di lapangan. Jadi bijaknya itu dalam arti apa? Ya, peternaknya jelas yang pasti. Kalaupun beli dari online, ya paling enggak diceklah di ternak mana, punya teman siapa, oh betul enggak ada ternakannya. Syukur-syukur bisa datang, lihat, lebih bagus. Nah, cari yang peternak yang istilahnya yang dalam tanda kutip, baiklah, agak bonafit, seperti itu. Jadi penjualnya juga jualnya enak, pembelinya juga lebih mantep, itu pasti. Nah, kalau jual belinya enak, itu juga bisa berkah ke dua belah pihak. Penjualnya berkah, pembelinya berkah. Dan satu lagi, menjawab pertanyaan teman, itu sertifikat nama induannya kok banyak yang kosong. Jantannya nggak ada keterangannya, betinanya nggak ada keterangannya. Jadi gini, keabsahan ring APBN itu satu, ada nomor registrasi. Kedua, ada tanda tangan yang berwenang. Tanda tangannya asli semua.
Terus sekarang kalau diserahin ke Korwil, penomoran juga di Korwil. Ada beberapa Korwil memang penomorannya belum ya. Itu kita agak kesampingkan. Yang penting nomornya asli, tanda tangannya asli. Yang berkepentingan di sana. Terus masalah indukan, Mas. Kadang kan indukannya juga ada yang kosong. Kalau Mas beli dari broker tangan kedua, kadang kan indukannya yang mana kita nggak ngerti. Kalau indukannya mudah hutan, dua-duanya ditangkar ya sah-sah saja toh. Sekarang kalau ditanya nomor ring indukannya jantan betina, nggak ada ringnya, mau ditulis apa? Ya dikosongin lah. Kecuali peternak itu dia mau nulis nama indukannya. Ya itu monggo-monggo saja. Dari terahnya siapa, itu monggo-monggo saja. Itu. Jadi itu juga tadi ada sedikit pertanyaan, tak selipin di sini. Jadi kalau kita ngomong keabsahan sertifikat itu, nomor registrasi itu urut seluruh Indonesia, tidak ada yang double, saya pastikan. Kalau ada yang double pasti ada yang palsu. Terus tanda tangan yang berwenang itu tanda tangan asli, bukan stempel. Ada ciri khas keasliannya. Kalau teman-teman bingung boleh share di grup APBN, kita bantu keabsahannya betul atau tidak. Seperti itu. Dan di lomba pun, kalau bawa ring APBN, ada sertifikatnya, itu tidak akan dipertanyakan di lapangan. Yang dipertanyakan hanya nomor ringnya ada sah, ada tanggal lahirnya, mungkin ada peternaknya, harus ada data di sana. Yang tanda tangan itu sertifikat asli, sudah nggak ada masalah. Jadi tidak meributkan hal-hal yang mendetail, karena tiap peternak beda-beda. Dalam arti beda-beda itu, kayak tadi yang nggak ada indukannya, nggak ada nomor ringnya, mudah hutan kan nggak mungkin ada isinya. Nah, kekomplitan isinya itu ya tergantung peternaknya juga. Nah, kalau peternaknya metamet aja, ada yang buta huruf atau apa, akhirnya disuruh nulis orang kan mungkin juga ada kesalahan seperti itu. Jadi itu mungkin bisa menjawab ada tiga tadi yang tak sampaikan, ya toh semoga bisa membantu membuka pikiran teman-teman. Jadi masalah notolin ring, masalah keaslian atau keabsahan sertifikat, nah, bisa istilahnya lihat di YouTube saya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ulasan saya malam ini. Sampai ketemu di ulasan saya berikutnya. Selamat malam, berkah dalam.